agak risau sebab estimate time arrival of this fish is around hari Sabtu atau Ahad. And benda ni dia dah post hari Jumaat lepas. And hari ni merupakan hari Selasa lah. Jadi semalam dia sampai, maksudnya dalam 4 hari, 5 hari macam tu. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Azmil. Kepada anda yang dah subscribe saya punya channel, thank you so much saya ucapkan. And yang belum tekan subscribe, boleh tekan subscribe, like dan share all my channel. All my video jika anda berminat dengan saya punya channel. Video kali ini is just an unboxing. Korang ramai yang request nak unbox beta kan? Jadi kita buat unbox beta daripada teka daripada siapa? Kalau korang tengok stiker ni yang pernah beli daripada Luqman Jazid. Jadi ini adalah ikan daripada Luqman Jazid lah So jom kita unbox ikan daripada Luqman Jazid ni and kita tengok ikan apa yang saya beli. Okay, saya bagi sikit lah, saya bagi sikit apa chin lah orang kata. Dia warna merah. Jadi korang tahu lah apa ikannya. Bukan super red tapi selain daripada super red. So korang tengok sendiri, jom kita unbox ikan daripada Luqman Jazid. And saya akan tunjuklah dekat luar ni packaging dia macam mana. Okay, actually ikan ni dia dah lama sampai. Tak dah lama, macam semalam sampai. Tapi saya tak sempat nak unbox semalam, so kita unbox hari ni. And benda ni dia dah post hari Jumaat lepas. And hari ni merupakan hari Selasa lah. Jadi semalam dia sampai, maksudnya dalam 4 hari, 5 hari macam tu je sampai. Agak risau sebab ETA ataupun estimate time arrival of this fish is around hari Sabtu atau Ahad. So tak tahulah Luqman macam mana packaging dia. And dia pun risau agak, jadi kita nak tengok ikannya hidup ataupun tak. Jom kita unbox. Okay, macam biasa atas ni ada alamat saya, saya tutup. Lepas tu kat sini ada tulis live fish. Dan tepi ni pula ada ini handle with care, saya ikan tidak boleh tahan panas. And ada stiker Luqman Hakim kat sini. Tengok. And belah sini tak ada apa-apa tapi dia lilit dengan fragile. Sini juga ada live fish dan lilit dengan fragile. And sini juga ada fragile. Okay, jadi tanpa masa kita akan buka. Tapi itulah, saya nak buka tapi ada alamat kat atas ni. Jadi kita akan buka daripada belakang kot. Boleh tak buka daripada belakang? Tak apalah, saya akan buka sini. Lepas tu saya akan tunjuk kat korang lah. Sekejap eh. Macam biasa, Luqman pakai line clear. Dia pakai kotak lah. Dia tak pakai gabus. Sebab line clear tu memang, agent tu memang hantar terus. Katanya lah. Tadi tu lah pelik juga sebab lambat kan. Saya mengharapkan tak ada apa-apa lah. Harapnya hidup lah. Tu saya akan report dekat Luqman. Okay, dah buka. Sekejap eh, kita alihkan sikit ni. Macam biasa saya buat unbox, memang akan ada satu untuk kita buang air yang kotor dalam tu, lepas kita masukkan dalam ni. Okay, so kita buka. First thing first, kita akan dapat majalah. And yes, saya dah nampak dah dia. Nampak besar guys dia guna. Saya ada stiker dia. Thank you Luqman. And alhamdulillah, dua-dua ekor hidup guys. Inilah dia Red Dragon guys. Ni yang dibreed sendiri oleh Luqman, saya beli daripada dia. Okay, seekor ni AOC ataupun dia macam colournya lain sikit lah daripada Red Dragon biasa. And seekor lagi ni spek cantik lah. Okay, okay, kita akan try unbox and kita akan biar dia flare, right? So packaging dia memang nice sebab besar. Sebab besar gila, so memang nak panas tu memang lambat lah sebenarnya cerita. Sebab airnya banyak. Tapi itulah, Luqman dia tak letak penghadang tengah ni. Ke dia letak tadi tak? Saya tak perasan. So tak tahulah dia dah flaring dalam ni sampai penat ke apa. Tapi biarkan saja. Jadi jom kita unbox ataupun kita unpack benda ni, masuk dalam setiap bekas ni, right? Hampir terlupa guys, unboxing wajib kena acclimate guys. Okay, kita nak acclimate dulu. Hai, itulah macam ni, lama sangat tak unbox beta. So tak apa, no problem. Kita dah terlupa tapi kita ingat balik. Okay, so kita akan masuk dalam ni. Hari ni saya setting masa saya buat unbox ketapang. Ketapang kering, korang boleh tengok ketapang kering tu. Ketapang kering pula, korang boleh tengok video ketapang kering tu sebelum ni. Korang search je kat saya punya YouTube, korang boleh tengok. Jadi kita akan acclimate dia selama dalam 2-3 minit ataupun 5 minit lah. 5 minit macam tu. And sebab pun menindah sampai lama, so dia dah biasa dah dengan susu pula. Dia dah biasa dengan suhu dekat kita punya rumah ni, right? Jadi kita akan biar selama beberapa minit untuk kita acclimate dia lah. Okay? Okay, sementara kita tunggu ikannya di acclimate, kita borak-borak, sembang-sembang sekejap lah dalam beberapa minit kan. Plannya, sebenarnya plan asalnya saya beli dua ekor ni sebab pada plan asalnya saya nak groom seekor yang saya cakap kat Luqman.
apa, look, ada tak ikan yang macam red dragon yang agak-agak macam susah lah kita nak groom, ataupun macam dah tak ada harapan kita nak groom, ataupun dia tak jadi tau. Sebab saya nak try untuk cabar diri saya untuk groom dia. So itulah dia, Luke pun bagi seekor yang agak warnanya tak naik, tapi saya rasa macam susah nak naik sebab solid ni dia punya warna dia daripada merah, lepas tu dia akan ke putih tak silap. So kalau dah putih tu dia tak akan naik merah dah. Jadi tapi tak apa. Kalau korang dah follow saya dari awal, memang saya punya channel ni memang mostly tak jadi guys. Jadi korang nak cari content creator yang buat content tak jadi, korang boleh dapatkan di channel Ashraf Azmi saja, okay? Sebab mostly orang dia yang tak jadi tetap upload terus kat YouTube. Tapi dalam channel saya, saya upload saja yang benda tak jadi untuk buat pengajaran untuk korang, okay? Jadi next saya punya planning is, first satu tu saya nak groom, saya nak letak dalam baldi dekat college. Dan lagi satu pula saya akan simpan dekat SU tank kot. Ataupun maybe kita akan buat macam aquascape, ataupun bagi cantik-cantik dekat bilik kolej saya lah. Tapi barang-barang untuk aquascape tu mungkin saya akan cari dekat nilai tu sendiri, sebab saya rasa macam dekat sini dah bosan sangat dah asyik cari benda tempat yang sama kan. Jadi kita akan cari dekat nilai lah, okay? Jadi banyak lagi plan sebenarnya. Kita cuma tinggal nak rajinkan diri untuk record video dan edit video. Itulah, banyak gila sebenarnya video yang kita tak edit. Tapi kita slow-slow, okay? Jadi, thank you so much sebab korang masih lagi support saya. Thank you so much sebab masih lagi support saya punya YouTube channel. InsyaAllah saya bangkit awal-awal. Saya bangkit slow-slow lah. Beberapa minit ni kita akan biarkan tu. And kita akan acclimate dia lah. Okay, untuk setting air tadi, saya setting air letak daun ketapang, garam. Oh, dah dua terus. Daun ketapang, garam, lepas tu S1 satu titik. S1 satu titik nak bagi dia hilangkan stres sikit lah. Sebab dia kan daripada post. So, daripada postage ni. And itulah, buat pengetahuan korang, saya dah balik college. Lukman pun dah balik college. So, macam kita orang pun dah start busy. Jadi, korang kena keep support kita orang untuk buat content, sebab dekat kolej ni memang payah guys. Bayangkan nak angkat benda ni kan, angkat lampu ni semua, so memang takkan lah. So nak angkat tu memang tak. Jadi kita tak akan angkat, letak pergi sana. Saya ni jenis yang agak, macam ni orang panggil, dia nak kata perfectionist tak lah juga. Tapi memang untuk buat video memang saya nak perfect. So bila nak, bila tak dapat perfect tu, saya rasa macam tak boleh nak go sangat tau. Jadi sebab tu banyak video yang saya procrastinate. So benda tu satu satu habit ataupun benda yang tak elok lah untuk korang ikut, okay? Saya rasa dah boleh dah untuk kita cabut ni, dah berapa minit dah. So lagi 2 minit ni kita biarlah dulu, okay? Jadi jom, lagi 2 minit ni tu saya akan pack, okay? Jom. Okay, jom kita unbox ataupun unpack ikan ni, okay? Dah 10 minit kot saya tinggalkan. Jadi kita akan letak sini dulu. Kita akan ambil ni. Benda ni sebenarnya mousepad tau. Mousepad ni saya beli tau. So kita akan angkat lah. Kena jatuh tu, kena air je. Ui, benda lah, bukan murah. Tak adalah mahal, tapi dia macam untuk kita kenakan air tak worth it lah. Alright, so jom kita unbox ataupun unpack dia. First thing first, kita perlukan pisau. Pisau ni, sebab saya tak ada pisau dah. So kita akan masukkan dekat, nampak? Mesti akan jatuhnya airnya. So memang kita akan cabut dah benda tu. Alright, kita akan buang mousepad tu. Okay. Kena beli juga lah pisau ni. Pisau ni dah hilang lah. Alright, so kita akan masukkan dalam ni lah, sabut dia ni. Kita masuk dalam ni. Empat. Okay, dan ini kita boleh buang. And walah, kita akan letak dia dalam bekas dia, okay? Okay, jangan lompat. Bahayanya dia lompat macam tu. Dan satu dah. And yang kedua. Okay, yang kedua sama juga. Tapi saya rasa saya prefer pakai tangan je lah ni. Benda tu dia tak ada gerigi tu pun, dia tak tajam untuk kita potong. So better kita pakai jari tu je lah, senang. Okay, so kita masukkan. Okay, dan ikan Lukman ni melompat-lompat guys, careful lah, okay? Kalau korang beli apa, dia lompat tinggi tu, bahaya mat. Okay, masukkan, kena pastikan tu terang masuk, baru kita lepaskan macam ni tu. Sebab dia lompat, okay? Kita masukkan dalam ni, and then kita dah boleh buang, okay?
Sekejap, mana kotak dia tadi? Okey, kotaknya kita boleh buang. Ini stiker kita simpan eh. Stiker kita simpan. Okey, dan dah. Kita tak bawah. Okey, so saya akan review sikit macam mana dia punya ikan. Tapi sebelum kita review, kita kena biar dia relax dulu. Saya tak tahu dia nak flare ke tak. Jadi kita akan tunggu dia flare lah. Okay guys, so jadi adalah beberapa kali dia flare. Jadi korang boleh tengok lah. Kita tengok secara umum dulu. Yang belah sini kita boleh nampak dia punya warna dia memang agak tak menarik. Tapi saya tengok dia punya FNF walaupun tak flare lagi, ada potensi lah. Yang belah sini pula warna dia agak menarik. Tapi dia punya FNF dia pula problem. FNF dia tak sampai kalau korang perasan yang dekat dorsal dia. Nampak tak? Ke korang tak nampak? Dorsal dia tak sampai ke caudal tau. Dia tak besar, tak cukup besar lah kira. And warna dia memang cantik ni. Okay, jom kita tengok sekejap Okay, kita tengok sekejap. Okay, nampak tak? Okay, ni dia. Clean ni kan. Dia tahan clean, ada bocor sikit je. Ni Red Dragon ni nampak lawa. Tapi dia punya FNF dia guys. Walaupun dia punya, kalau korang perasan, dia punya dorsal dia memang macam kecil sikit lah kot. Agak kecil lah, tak sampai ke caudal. Tapi korang perasan ventral dia nampak symmetrical sikit. Tapi saya perasan sebelah kiri dia ada macam pecah-pecah sikit. Dan kanan dia saya tak pasti macam mana. So itu je lah kita punya komen. So yeah, warna dah cantik dah ni bagi saya. Walaupun ya yeah, biasalah tu, dia tak adalah perfect tapi nice, okay, just nice. Alright, sebab saya beli pun tak adalah mahal dengan Lukman. Harga pun harga biasa lah, harga normal. Okay, okay, next kita pergi tengok yang ni. Ini saya minat betul lah, tapi dia tak nak flare lah dia punya ni. Kita nak flare guys. Okay, untuk warna dia, warna dia memang agak unik kan. Kalau korang tengok kan, warna dia ada merah-merah sikit dekat dia punya tu. Dia punya finish dia, lepas tu body dia agak putih sikit-sikit, ada merah. Saya suka warna dia, nice. Walaupun warna dia tak sepekat Red Dragon biasa, tapi dia tak nak, dia tak nak flare lagi. Mungkin sebab stress kot. Apalah, kita tengok je. Tapi ok, untuk FNF lagi satu, ventral dia guys. Kalau korang usah ventral dia, pecah atau dua-dua. So saya rasa benda ni macam dia tak ni sangat lagi lah untuk FNF. Saya boleh bagi grade nya, grade agak-agak grade dia grade normal lah ni. Sebab ventralnya pecah, ventral dia pecah. Lepas tu dia punya FNF dia tak nak kembang, dia tak nak flare lagi ni. Saya nak kena tunggu dia flare. Lepas tu warna dia pun warna agak AOC lah orang panggil lah. Yang ni ada colour. Tapi itulah, nak masuk AOC agak susah sikit kot. Korang boleh tengok lah macam mana dia punya ni. Ni flaring pun tak nak flare betul lagi. Tapi takpelah, biar je lah. Ini yang saya nak try masukkan dalam baldi. Penting dia ikan kan, gang. Ikan jaga tutul. Alright, kita nak flare tutul. Tapi takpelah, tak ada rezeki korang nak tengok. Takpe, insyaAllah nanti next time kita akan tengok lagi. Dia suka ni, ada rumah dia nampak. Okay. Alright, takpelah, kita akan tengoklah preview sesuatu. And kita sedikit B-roll, cik. Macam B-roll kan. Alright. So apa pandangan korang ataupun pendapat korang tentang ikan laga Red Dragon daripada Lukman Jazid ni, korang boleh tulis kat komen eh. Saya tunggu guys korang punya pandangan ataupun respon dan feedback tentang ikan laga ni. Okay, mana tahu korang ada tips ke apa kan, cara nak bagi gurum lagi cantik ke. Korang boleh tulis juga kat komen. Okay guys, cantik tak?
Okey, nampak tak? Lawa guys, lawa. Ni bawah, ni dia. Ni atas. Tak tahu hilang mana tu dia. Kita nak flaring guys. Aduh, tak apalah. Tak ada rezeki orang tengok. Kenapa nanti saya akan try untuk bagi dia flare. Okey. Alright, itulah kita punya video kali ni tentang Red Dragon kita ni. Thank you Lokman Jazid for the fish. Lawa and berpatutan. Sebab dia pun nak clearance dah kan. Okey, itu sajalah kita punya video kali ni. Saya dah unbox ikan Red Dragon daripada Lokman Jazid. Jadi kalau korang berminat untuk membelinya, tak boleh beli sebab Lokman dah balik ke college dia juga. Kalau korang tak tengok lagi video dia balik college, vlog dia balik college, korang boleh pergi search dia punya YouTube channel ataupun searchlah YouTube Lokman Jazid and korang akan nampak lah dia punya vlogging dia balik ke college, iaitu DUITM Jasin. Okay, jadi saya pun dah balik college, saya pun dah agak busy sebenarnya. So this is only ikan laga yang saya ada setakat ni untuk kita bawa ke college. And stay tune untuk saya, next video saya akan letak, saya akan buat video vlog untuk saya bawa balik college ikan Weko ni dan lagi seekor iaitu Cana Limbata. Okay, korang stay tune sebab yang tu mungkin dalam 2-3 hari selepas ni ataupun seminggu lepas ni saya akan upload video tersebut lah. Okay, jadi itu sajalah untuk video kita kali ni. Thank you so much untuk tengok dari awal sampai habis. Yang boleh tekan subscribe tu boleh tekan subscribe, like dan share all my video jika anda berminat dengan saya punya channel. And banyak lagi konten yang akan menyusul selepas ini tentang ikan laga, tentang vlogging, tentang apa-apa saja yang saya nak buat. And yang penting random guys. Okay, yang penting random. So itu sajalah untuk video kita kali ni. Thank you so much. Assalamualaikum dan